petarung itu betul-betul menggetarkan lawan lah. Apa itu makna petarung? Itu apabila diberikan tugas, itu senantiasa memberikan yang terbaik tanpa menghitung untung rugi. Dicamkan betul kalimat itu. Pesan saya kepada seluruh prajurit petarung, berikan yang terbaik kepada komandan Brigade Infanteri 1 yang baru. Sama seperti rekan-rekan selama kurang lebih 15 bulan ini berjuang bersama saya. Jaga nama baik satuan. Jelas ini. Itu betul-betul menggetarkan lawan lah. Apa itu makna petarung? Petarung itu yang pertama maknanya orang yang hobi tantangan, yang kedua yang berjiwa kesatria, yang ketiga yang pantang menyerah. Apapun kesulitannya, jatuh berapa kali bangun, jatuh berapa kali bangun. Yang terakhir itu apabila diberikan tugas, itu senantiasa memberikan yang terbaik tanpa menghitung untung rugi. Ya, dicamkan betul kalimat itu. Menjelang dilaksanakannya Sertijab, Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir, Kolonel Marinir Freddy Ardiansah, menggelar exit briefing yang bertempat di lapangan Apel Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Kegiatan exit briefing ini, di samping sebagai sarana silaturahmi dengan seluruh prajurit Brigif 1 Marinir, juga dimanfaatkan oleh Dan Brigif 1 Marinir untuk memberikan arahan terakhir di akhir masa jabatannya. Di hadapan prajurit petarung Brigif 1 Marinir, Komandan berpesan agar selalu menjaga kehormatan prajurit, serta tetap menjadi prajurit petarung yang selalu suka tantangan, bertanggung jawab, dan siap melaksanakan tugas di mana saja. Lebih lanjut, Komandan juga menyampaikan rasa bangga kepada prajurit petarung Brigif 1 Marinir yang telah bersama-sama mendukung dan menjadikan Brigade Infanteri 1 Marinir ini menjadi profesional dan tangguh di setiap palagan. Pesan saya kepada seluruh prajurit petarung, berikan yang terbaik kepada Komandan Brigade Infanteri 1 yang baru. Sama seperti rekan-rekan selama kurang lebih 15 bulan ini berjuang bersama saya. Jaga nama baik satuan. Jelas ini! Saya selaku pribadi dan atas nama keluarga juga mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, prajurit semuanya atas support, doa, dukungan, dan segala kerja keras rekan-rekan dalam mendukung saya selama 15 bulan ini. Kemudian saya secara pribadi juga mohon maaf apabila dalam tutur kata, sikap saya, perilaku saya ada yang menyinggung rekan-rekan, ya, ada yang salah di mata rekan-rekan, saya mohon maaf.